Ini mau tak rebus dulu teman-teman ya koronya ya. Nanti mau tak buang airnya biar enggak langu. Enggak usah. Biar enggak langu tak rebus dulu. Ini sayur lodeh, poro campur terong, campur kacang dulu, bumbu tempe bosok ya. Mantep ini. Sudah terobati kangennya masakan kampung ya teman-teman. Bumbunya nggak usah ditumis, soalnya pakai tempe bosok langsung dimasukkan cemplung. Mantep. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Ekawati Bali. Hari ini ketemunya masih di dapurnya ibu di Kota Madiun ya teman-teman. Hari ini mau masak sayur lodeh koro dicampur terong, tidak ketinggalan sama kacang tolo. Nah, ini kacang tolonya udah tak rendam air panas tadi, udah habis tak cuci. Ini koronya udah dicuci juga, udah cuci semua. Terus ini bumbunya ya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, terus cabai keriting, ada laos sama daun salam. Ini yang pakai ciri khas masakan kampung gini deh, sayur lodehnya pakai tempe bosok ya. Di sini saya juga mau goreng tempe, tempenya sih bakal, kedelainya masih terasa. Terus mau goreng pindang ya. Tidak ketinggalan di sini ada santan kara. Mari ikutin keseruanku ya teman-teman, mau lanjut masak dulu. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe. Ini rebusnya atau halu-halupinya sebentar aja teman-teman ya. Getahnya sudah keluar semua. Mau tak matiin kompornya. Ini bumbunya tak haluskan ya teman-teman. Tempe bosoknya juga tak haluskan. Nanti bumbunya nggak digoreng ya. Kalau di kota biasanya bisa roda bumbunya ditumis, kalau ini enggak. Masih rebus kacang tolo ya teman-teman, agak lama ini ya. Ini di sini mau goreng tempe di sini teman-teman. Tempe bakal itu memang paling enak teman-teman ya, kedelainya masih kelihatan. Di kampung tempe itu enggak ada campurannya, asli murni kedelai. Kadang-kadang tempe itu bisa dicampur dengan blogur, ada campuran buat tempe itu. Goreng tempe bakal mantap, kedelainya masih kelihatan ya teman-teman. Masih terasa nih kedelainya, paling senang sama tempe bakal ya. Ini sudah matang. Goreng 7, nanti sore kalau kurang bikin lagi atau goreng lagi ya teman-teman. Meledos, meledos, nggak ditutup teman-teman ya. Harus menjauh, meledos. Kacang tolonya sudah empuk ya teman-teman. Ini koronya tak masukkan dulu. Biar empuk dulu, mau tak tutup lagi ya. Koronya sudah empuk teman-teman. Ini terongnya tak masukkan ya. Ini dah yang bikin kangen. Kalau merantau, masak lodeh bumbu tempe bosok ya.
Bikin kangen, ini bikin kangen. Biar empuk dulu, baru bumbunya dimasuk. Ini bumbunya tak masukkan ya teman-teman. Ini mulai tak kasih bumbu. Ada masako, mau nyari masako ayam enggak ada teman-teman. Terus sama micin biar pinter. Terus tak kasih gula putih, suka manis kalau di sini teman-teman. Aduk-aduk dulu biar terongnya agak empuk. Terakhir tak masukkan santannya ya teman-teman. Ini santan kara tak isi air tadi biar cair ya. Aduk-aduk. Santan kara. Ibu saya maklum orang tua teman-teman. Dibilang santan apa katanya? Dikira 1000 harganya. Di Bali aja udah 3,5. Mau mendidih dulu. Mau tak rasain ya. Mau cek rasa dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, pas sekali bumbunya. Mantap. Terlalu empuk juga nggak enak ya. Sudah matang, tak matiin kompornya ya teman-teman. Masakannya sudah matang teman-teman. Ini sayur koro, sayur lodeh koro, campur terong, campur kacang dulu. Ini ada tempe goreng sama pindang goreng, mantap pokoknya. Terobati rasa makanan kampung ya teman-teman hari ini ya. Kalau di Bali tuh kepingin sekali masakan di kampung itu pakai tempe bosok ya. Ya sudah, aku akhiri dulu ya teman-teman videoku hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman onlineku di kalian dimanapun berada ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Besok ketemu lagi dengan videoku yang terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.